Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil hasani wa akhih wa jaddihi wa abih wa ummihi wa ababani najjini minal ghammi alladhi ana fih ya hayya qayyum as'aluka antunawwira qalbi binuri ma'rifatika. Ya, kita terjemahkan ya Allah. Ya, ini ya, ya Allah, ya Allah bihaqqil hasani wa akhi. Kita sebut Hasan Husain. Akhirnya saudaranya Hasan namanya Husain. Itu cucu Nabi Hasan Husain, ya. Terkenal nih dalam sejarah. Ya, Hasan Husain. Wajadihi dan kakeknya. Siapa kakeknya Hasan Husain? Rasulullah. Rasulullah Muhammad. Wa abi dan ayahnya. Siapa ayahnya Hasan Husain? Ali. Ali bin Abi Thalib. Nah, coba. Jadi kita sebut semua sanad. Ya. Ya. Bukan menyembah Ali, bukan. Ya, menyebut kita itu mengenang jasa-jasa orang lain. Orang yang enggak mau mengenang jasa orang lain itu orang sombong, angkuh. Ya. Nah, dalam Islam dianjurkan ini menyebut nama-nama para pahlawan, ya. Para pendahulu kita. Ini dianjurkan dalam Quran. Tahu-tahu ini menyebut Hasan Husain syirik. Ya, enggak tahu ilmunya. Ya. Ya, bihaqqil hasani wa akhi. Wa jaddi dan engkongnya, wa abi ayahnya, wa ummihi dan ibunya. Siapa ibunya Hasan Husain? Fatimah. Fatimah. Coba. Bapaknya dan keturunannya. Ini artinya ukhuwah sambung silaturahim. Silaturahim itu boleh langsung kalau yang masih hidup ke rumahnya, mana alamatnya kita datang. Nah, silaturahim kepada orang yang sudah meninggal bagaimana? Kita sebut namanya. Kalau memang tahu makamnya, kita ziarah ke makamnya. Silaturahim. Nah, kalau jauh, sebut namanya. Bukan menyembah, gimana menyembah silaturahim? Silaturahim menyambung kasih sayang. Baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kasih nyambung. Ini wa akhi, wa jadi, wa abi, wa bani, dan keturunannya. Ya, ahyil quluba tahya wa bani najimil ghamil ladzina fi. Selamatkan dari gham. Apa gham? A'adadna li kulli hawlin minal ghammi wal gham. Kalau gham itu perkara yang lalu, kalau ham perkara yang akan datang. Himmah, cita-cita. Ghom, masalah-masalah kesulitan masa lalu. Selamatkan kami dari akibat masa lalu ini. Bab manusia itu punya kenangan masa lalu sejak dia balik. Kalau sebelum balik dia nggak dicatat, ya. Begitu balik, akal Islam balik berakal, dicatat semua perbuatan itu ham. Jadi hati-hati. Najiri, selamatkan kami dari peristiwa masa lalu. Alladzi ana fih, yang saya pernah terjadi di situ, pernah mengalami. Jadi mengenang masa lalu itu perlu, Pak. Anak. Ya hayya qayyum as'aluka, saya mohon kepadamu ya Allah. Ini ya. Antunawwira qalbi, memberi cahaya hatiku. Ini. Binuri ma'rifatika, dengan nurnya ma'rifatnya Allah. Ma'rifatika.
ya, kita doa dalam keadaan dekat Allah, kita sebut ka, kamu ya Allah. Nah ini hebat ini, karena hati itu kalau gak diberi nur oleh Allah, gelap dia, hatinya gelap ya. Nah ini hati yang gelap perlu kita berdoa antunawwiro qalbi ya, termasuk ngaji ini Pak, mengasah nurnya hati kita ya. Kita sholat jamaah nurnya bercahaya lagi ya, bersilaturahim ya cahaya lagi. Antunawwiro qalbi binuri ma'rifatika ya, bukan bid'ah, bukan syirik ya, ya minta nur Allah ya. Nurullah, Nurullah, Nurullah ya. Maka Nabi Muhammad itu namanya Nur juga ya, Nur. Nah,